Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Hanafi dari channel Rumah Jogja. Kali ini kami akan menawarkan rumah baru siap huni. Lokasi ada di daerah Jalan Kaliurang KM 12 ke Barat, ataupun bisa juga diakses dari Jalan Palagan KM 12 ke Timur. Rumah baru siap huni berada di dalam klaster hadap selatan. Untuk akses jalan cukup mudah. Dengan tipe 69, luas tanah 102, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Harganya 690 juta, masih bisa nego. Untuk legalitasnya SIM dan juga PPG sudah ready. Berada di dalam klaster, kanan kiri, kemudian di depan juga sudah ada tetangganya. Jadi lingkungan sudah cukup ramai. Ini rumahnya hadap selatan. Dari jalan aspal itu cuma selisih satu rumah. Kalau jalan itu ke utara, ke timur ketemu dengan perempatan di Golan ataupun utara kampus UII. Kemudian kalau ke selatan, ke timur ketemu dengan jalan Kaliurang KM 12 Ponpes Pandanaran. Untuk view di depan rumah adalah persawahan, masih banyak sawah di area sini. Rumah ini ada selatan. Ada pagar beton di sebelah kiri yang dihias dengan loster. Kemudian di sebelah kanan ini carport muat untuk satu mobil dan beberapa motor. Untuk spesifikasinya, genteng menggunakan genteng tanah liat, rangka tap baja ringan, dinding bata merah, busan pintu dan jendela kayu jati, listrik 900 watt, ada taman di depan dan di belakang. Kemudian air menggunakan air sumur dan legalitasnya SIM dan juga PPG sudah ready. Dua buah akses menuju ke dalam rumah lewat pintu utama, ruang tamu, pintu samping lewat dapur. Di bagian depan ini sudah ditanamin rumput gajah mini yang cukup cantik. Teras depan ada satu buah pilar dihias dengan keramik motif batu dan ada lampu tamannya. Ini untuk lantai keramiknya warna hitam, ukuran 40x40 cm. Pintu utama, kemudian di sebelah kanannya jendela dengan warna coklat kehitaman. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam rumah lewat pintu utama ini. Untuk lantai keramik ukuran 40x40 cm. Untuk plafon menggunakan plafon gypsum board. Ada model upscalingnya. Di sebelah kiri ataupun sebelah barat ini ada dua buah kamar tidur, satu kamar mandi di tengah. Kemudian di area belakang masih ada area servis, cuci jemur atau musola juga ada. Kemudian di sebelah timur ataupun sebelah kanan ini kamar tidur ketiga dan area dapur. Rumah ini hanya 2,5 km ke kampus UII, jadi cukup dekat. Bagi Anda yang sedang mencari rumah dekat kampus UII, barangkali rumah ini cocok untuk Anda. Ini adalah kamar tidur pertama di rumah ini. Ada dua buah jendela hadap ke selatan ataupun hadap depan area taman. Satu buah lampu di bagian atas, kemudian untuk stop kontak ada 3 dan saklar lampu ada 1 buah. Ini dari jendela ini kita dapat melihat view depan rumah. Ada persawahan. Ini juga sudah dilengkapi dengan stop kontak ataupun jack antena televisi di setiap kamar tidurnya. Kemudian di atas pintu ada dua buah loster ataupun ventilasi udara. Untuk aksesoris PLN ini menggunakan Broku. Untuk lantai di bagian bawah ada plin ataupun list keramik. Kemudian ini kamar mandi di rumah ini dengan motif warna putih dan juga hitam. Ada shower. Untuk kloset menggunakan kloset jongkok. Kemudian di bagian atas sudah terpasang plafon dan ada exhaust fan-nya. Untuk tinggi dinding keramik kamar mandi ini 2 meter dengan perpaduan warna putih dan hitam yang serasi, cukup cantik. Dengan lantai ukuran 25x25 cm, lantai kasar. Kemudian untuk pintunya warna putih dari PVC.
Kemudian kita lanjut ke kamar tidur kedua di rumah ini. Jendela hadap utara ataupun area belakang. Pintu dan jendela menggunakan kusen kayu jati. Di kamar tidur ini ada 3 buah stop kontak dan 1 saklar lampu, juga 1 buah jack antena televisi. 3 buah itu di bawah, kemudian di atas itu masih ada untuk pemasangan AC. Ini adalah kamar tidur kedua. Itu ruang tamu, kemudian di sebelah kiri adalah ruang keluarga, dan di timurnya adalah area dapur. Kemudian ini pintu geser menuju ke area belakang. Di sini ada taman, area cuci jemur, sumur menggunakan sumur bor, area wudhu. Kemudian ini masih terbuka untuk areanya. Tandon air ada di sebelah kiri, sudah didek untuk tandon air. Di sebelah kiri ataupun barat itu area mencuci dan juga musola, bisa juga untuk gudang. Ini area wudhu, ini area mencuci, bisa menaruh mesin cuci di sini, sudah ada keran air dan stop kontak. Dan ini bisa untuk sholat ataupun area musola. Untuk gudang, area santai juga bisa. Ini untuk area belakang masih sisa lumayan untuk areanya. Kemudian cahaya matahari dan udara bisa masuk ke area sini. Untuk sumur pojok situ, sumur bor, sudah dilengkapi dengan pompa air submersible. Itu di pojok situ untuk sumurnya. Ini cukup terjangkau dengan harga 690 juta masih nego, hanya 2,5 km ke kampus UI. Kemudian ini kamar tidur ketiga di rumah ini. Untuk jendela hadap ke barat ataupun area belakang juga. Di atas jendela ada 1 buah loster ataupun ventilasi udara. Ini juga ada 3 buah stop kontak di rumah ini, 1 saklar lampu dan 1 buah jack antena televisi. Untuk model pintunya garis-garis vertikal. Kemudian area selanjutnya adalah area dapur. Ini cukup luas untuk area dapurnya. 1 buah meja dapur berbentuk L dengan tempat kompor di sebelah timur dan tempat cuci piring di sebelah selatan. 1 buah pintu menuju ke area carport dan 1 buah jendela juga hadap area carport. Untuk meja dapur berwarna hitam. Cukup luas untuk area dapurnya. Jadi bisa menaruh meja makan, kulkas dan lain sebagainya di area dapur. Baik, demikianlah review kita hari ini dari rumah di daerah Jakal KM12. Untuk info selengkapnya, silakan hubungi kami melalui kontak yang ada di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.